Salam sejahtera semua. Saya Nadia. Hari ini kita akan membincangkan suatu topik yang sangat penting, iaitu hukum Newton. Hukum ini diasaskan oleh seorang ahli fizik British, Sir Isaac Newton, pada kurun ke-17. Kesemuanya ada tiga hukum Newton. Hukum Newton pertama menyatakan, sesuatu objek yang pegun akan terus kekal dalam keadaan pegun, manakala suatu objek yang sedang bergerak dalam garis lurus dengan halaju seragam akan kekal bergerak dengan halaju seragam, kecuali jika ada daya luar yang bertindak. Hukum Newton pertama ini juga dikenali sebagai konsep inertia. Untuk memahami hukum ini, kita akan bahagikan ia kepada dua bahagian. Bahagian pertama, sesuatu objek akan terus kekal dalam keadaan pegun kecuali jika ada daya luar yang bertindak. Situasi satu, objek ini berada dalam keadaan pegun. Apa akan terjadi jika salah satu buku yang berada di bahagian bawah ditarik dengan pantas? Buku-buku lain di bahagian atas tidak bergerak bersama-sama buku yang ditarik dengan cepat. Ini kerana, menurut hukum Newton pertama, buku-buku tersebut ada keupayaan untuk kekal dalam keadaan pegun dan tidak bergerak bersama. Buku-buku di atasnya jatuh ke bawah disebabkan oleh daya tarikan graviti. Situasi kedua, apa akan terjadi pada duit shilling jika kadbod itu disentap dengan pantas? Apabila kadbod disentap, duit shilling tidak bergerak bersama-sama kadbod. Inertia duit shilling itu mengekalkan kedudukan asalnya. Duit shilling jatuh ke dalam gelas disebabkan oleh daya tarikan graviti. Sekarang kita lihat pula bahagian kedua hukum Newton pertama. Suatu objek yang sedang bergerak dalam garis lurus dengan halaju seragam akan kekal bergerak dengan halaju seragam kecuali jika ada daya luar yang bertindak. Lihat apa akan terjadi jikalau seorang pemandu yang tidak memakai tali pinggang keselamatan berada di dalam kereta yang sedang bergerak laju terlanggar sebuah tembok. Pemandu tersebut terhumban ke hadapan. Ini kerana pemandu itu berkeupayaan untuk terus bergerak walaupun kereta itu berhenti secara mengejut. Mari kita lihat pula hukum Newton yang kedua. Pecutan suatu objek itu berkadar terus dengan daya paduan yang dikenakan, manakala pecutan pula berkadar songsang dengan jisim. Berdasar pernyataan tersebut, kita boleh rumuskan satu formula, iaitu F sama dengan MA, di mana F mewakili daya paduan, M jisim, A pecutan. Di dalam penggunaan formula ini, para pelajar sering keliru dengan konsep daya paduan. Apa itu daya paduan? Daya paduan adalah hasil tambah secara vektor kesemua daya yang bertindak ke atas suatu sistem. Sebagai contoh, sebuah kotak ditarik dengan daya 5 Newton ke kanan. Pada masa sama, ada daya 3 Newton bertindak ke sebelah kiri. Maka, daya paduannya ialah 5 Newton tambah negatif 3 Newton sama dengan 2 Newton. Kenapa jadi negatif 3? Ini kerana daya adalah kuantiti vektor dan daya 3 Newton berada pada arah yang berbeza. Berdasar pernyataan hukum Newton kedua, kita juga boleh membuat hubungan berikut. Satu, pecutan berkadar terus dengan daya paduan, di mana semakin besar daya paduan, semakin besar nilai pecutan. Dua, jisim pula berkadar songsang dengan pecutan, di mana semakin besar nilai jisim, semakin berkurang nilai pecutan. Sekarang, mari kita cuba menjawab soalan-soalan berikut. Sebuah kotak berjisim 5 kilogram ditarik dengan daya 100 Newton. Daya geseran yang dikenakan permukaan lantai itu adalah 60 Newton. Kira pecutan yang dialami oleh kotak itu. Mula-mula, kita cari nilai daya paduan. Dengan mengambil kira arah daya 60 Newton sebagai negatif, maka daya paduan F
sama dengan 100 tambah negatif 60 sama dengan 40 Newton. Kemudian, kita masukkan nilai F dalam formula F sama dengan MA yang mana jisimnya 5 kilogram. 40 sama dengan 5 kilogram darab A. Maka, nilai pecutan A bersamaan 40 bahagi 5 sama dengan 8 meter per saat kuasa negatif 2. Maka, kotak itu akan memecut sebanyak 8 meter per saat sesaat ke arah daya 100 Newton tersebut. Suatu daya seragam dikenakan ke atas kotak yang terletak di permukaan yang tiada daya geseran. Pernyataan manakah yang benar mengenai pecutan kotak tersebut? A. Kotak bergerak dengan hal laju seragam. B. Pecutan kotak meningkat. C. Pecutan kotak itu berkurang. D. Pecutan kotak itu seragam. Jawapan D. Huraian. Daya yang dikenakan atas kotak itu adalah seragam. Menggunakan pakai hukum Newton kedua, pecutan berkadar terus dengan daya. Maka, jika daya yang dikenakan adalah seragam, sudah tentu pecutan yang terhasil juga seragam. Sebentar tadi, kita ada bincangkan soalan yang mengaitkan jika daya paduan seragam, pecutan juga menjadi seragam. Sekarang, apa akan jadi kepada nilai pecutan jika daya paduan menjadi sifar? Untuk tujuan ini, mari kita kaji kes berikut. Sebuah troli ditolak dengan daya ke depan sebanyak 20 Newton. Geseran yang dikenakan ke atas troli itu adalah sebanyak 20 Newton. Kirakan pecutan troli tersebut jika jisimnya ialah 5 kilogram. Seperti biasa, kita akan guna formula daya paduan. F sama dengan MA. Maka, 20 Newton tambah negatif 20 Newton sama dengan 5 kilogram darab A. Dengan itu, sifar sama dengan 5A. Jawapan, A sama dengan sifar. Daripada pengiraan tadi, kita dapat simpulkan bahawa jika daya paduan menjadi sifar, pecutan suatu objek itu juga menjadi sifar. Maka, jika pecutan itu sifar, kita boleh katakan jika objek itu bergerak, ia mempunyai hal laju seragam. Sekarang, mari pula kita bincangkan hukum Newton yang ketiga. Untuk setiap daya tindakan, terdapat satu daya tindak balas yang mempunyai magnitud sama dan bertindak pada arah yang bertentangan. Sebagai contoh, sebuah gelas diletakkan di atas permukaan meja. Berat gelas itu bertindak ke atas meja pada arah ke bawah. Berdasar hukum Newton ketiga, meja itu bertindak balas dengan menghasilkan daya yang sama magnitud dengan berat gelas, tetapi pada arah yang bertentangan, iaitu ke atas. Kita sudah menghampiri penghujung rancangan. Apa kata kita imbas kembali topik perbincangan untuk hari ini? Ada tiga hukum Newton yang perlu kita pelajari. Hukum Newton pertama atau hukum inersia. Objek yang pegun akan terus kekal dalam keadaan pegun, manakala suatu objek yang sedang bergerak dalam garis lurus dengan hal laju seragam akan kekal bergerak dengan hal laju seragam, kecuali jika ada daya luar yang bertindak. Hukum Newton kedua. Pecutan berkadar terus dengan daya paduan dan berkadar songsang dengan jisim. F sama dengan MA, A sama dengan F bahagi M. Hukum Newton ketiga. Setiap daya tindakan akan menghasilkan daya tindak balas yang sama nilai magnitudnya, tetapi pada arah yang bertentangan. Sekian saja dari saya, Nadia. Jumpa lagi dalam sesi yang lain.